dipersembahkan oleh Lasem, sebuah kota kecil di pesisir utara Pulau Jawa yang memiliki sejarah yang panjang dalam menjaga dan mengelola keragaman budaya dan etnis. Lasem juga seringkali disebut sebagai Tiongkok kecil karena menjadi titik awal pendaratan orang Tionghoa di Tanah Jawa. Akulturasi budaya Jawa dan Tiongkok ini menjadikan Lasem semakin kaya. Tarian tiga warna menggambarkan bagaimana perpaduan budaya dan toleransi masyarakat Lasem. Selain tari, ada pula batik tiga warna dengan warna merah, biru, dan songan atau coklat. Batik ini memiliki berbagai motif yang menjadi ciri khas kota Lasem. Nah, kalau kuliner, yang terkenal di Lasem adalah lontong tuyuhan. Lontong berbentuk segitiga diberi kuah dari racikan bumbu rempah. Saksikan selengkapnya hanya di Indonesia. Pemirsa, sekarang kami berada di Desa Sendang Asri dan di kami Kota Lasem. Kota Lasem, dan kami sekarang berjumpa dengan Pak Parlan dan juga Pak Toro. Beliau ini adalah para seniman-seniman dan kita akan membahas banyak yang tentang kuliner, ya, batik, betul, terus juga tarian. Ya, karena Kota Lasem ini sendiri kan memang sangat budaya sangat kental ya. Karena di sini katanya ada perpaduan tiga, yaitu etnis Cina, Jawa, santri, dan juga santri. Jadi menarik banget ya untuk dibahas. Okay. Sekarang tapi kita akan membahas dulu tentang tarian. Ya. Nah, tarian ini yang menggagasnya adalah Pak Toro. Gimana Pak Toro mungkin bisa ditekan? Iya. Ya, tentang tarian ini saya gagas karena di Lasem ya. Kebetulan saya lahir di Lasem. Pada saat saya sekolah mulai TK sampai SMP, saya sudah kumpul dengan tiga etnis itu. Jadi muncullah satu pelestarian, saya melewatkan lewat tarian. Jadi saya pada saat itu memang saya ingin sekali melestarikan Lasem ini dengan kerukunannya. Gitu. Ya. Tapi seperti warna nama batik juga ya. Iya, betul sekali. Lah, pada saat itu saya ketemu Pak Parlan ini. Dan gagasan saya berikan sama Pak Parlan. Nah, ini kebetulan pakar nih tari dan menjadi pelatih tari di Lasem juga. Bukan pakar aja. gitu. Ya, mungkin Pak Parlan kan banyak pemirsa yang belum tahu kekhasan dari batik Lasem itu kan batik tiga negeri. Nah, mungkin diceritakan kenapa disebut batik tiga negeri. Gitu Mbak ya. Sekarang seperti Mbak ya. Tiga negeri itu Mbak. Tiga negeri itu tiga daerah Mbak ya. Tiga daerah. Merahnya punyanya Lasem, birunya Pekalongan, coklatnya Solo. Tapi Lasem sendiri itu sebelum ada ini Pak, pada waktu tahun 1413 sudah ada batik, sudah tulis. 1413? Iya, 1413 sudah ada batik. Hanya satu warna merah. Terus orang kepengen meningkatkan warna, dikasih hanya hitam dan merah. Mungkin itu warna merah karena dipengaruhi juga oleh kebudayaan Cina. Mungkin. Maksudnya. Ya, memang ya Pak. Terus terus meningkat-meningkat karena permintaan pasar pada tahun 1430. Oh, udah ada pasar. Ya, iya, itu sudah kita menggagas tambah warna. Tambah warna. Karena kan Lasem ini adalah yang terkenal dari batik pesisir. Tapi sampai sekarang itu kalau di daerah lain kan jumlah pembatik itu sekarang menurun. Karena kan emang generasi muda sekarang udah agak sulit ya mau melanjutkan membatik. Kalau di Lasem sendiri gimana, Pak? Membatiknya. Malah meningkat, Mbak. Malah meningkat. Oh, jadi yang muda-muda mau ngebatik di sini? Yang muda malah batik. Anak sekolah pada untuk Lasem khususnya Rembang, Mbak. Itu tiap tahun ada lomba batik. Mulai dari anak, SD, SMP, SMA, sampai orang tua. Jadi benar-benar masih dicintai, diminati, dilestarikan. Karena mungkin pasarnya juga masih, peminatnya masih bagus, masih tinggi ya. Bertepatan dengan hari jadi Galeri Indonesia Kaya ke-5, beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Semarang dan Bakti Budaya Jarum Foundation telah meresmikan Taman Indonesia Kaya. Taman Indonesia Kaya adalah taman dengan panggung seni pertunjukan terbuka pertama di Jawa Tengah yang ditujukan sebagai wadah ekspresi para seniman dan pekerja seni.
saya segenap tim di Jarum tuh ingin melihat kebudayaan Indonesia berkembang terus, terutama di daerah kita sendiri. Kita percaya dengan membangun Taman Indonesia Kaya ini, kemajuan itu akan lebih cepat terjadi. Taman seluas 5.000 meter persegi ini memiliki beberapa fasilitas yang dapat dikunjungi, antara lain yaitu panggung budaya, Taman Pandawa 5, pelataran penikmat seni, amphitheater, area hijau, gerbang mural karya 5 seniman muda Semarang, dan juga air mancur menari yang dapat bergerak selaras dengan alunan musik klasik dan lagu-lagu perjuangan Indonesia. Taman Indonesia Kaya ini saya rasa sebagai sebuah proposal yang kami lakukan dengan pihak swasta. Jadi ada aset pemerintah, kemudian dikerjasamakan dengan swasta, dalam hal ini CSR dari Jarum Foundation, dan mudah-mudahan aktivitas ini bisa berjalan, senimanya bisa berkreasi, kemudian kotanya juga jadi tambah ramai karena banyak akan orang datang ke Semarang ini. Dipersembahkan oleh